akan kami sajikan tentang isi rangkaian mesin POM Mini digital. Ini sedang melakukan cek kalibrasi dan cara setting mesin POM Mini digital. Nah, ini pemasangannya. Pemasangan output selang. Ini bagian pompa dalam. Bagian pompa. Nah, ini power pompa nanti terpusat semuanya di atas. Di sini. Jadi ini keluar dari pompa. Keluar bensin ke sini, masuk, dihitung di sini di dalam flow sensor. Ini dalamnya flow sensor, kita bungkus lagi, kemudian keluar ke sini ke nozzle. Ke nozzle. Nah, sedangkan ini bagian dalamnya ada boklet. Boklet yang menahan agar bensin tidak turun lagi ke penampungan. Oke, ini rangkaian dalamnya CPU sangat sederhana. Sangat sederhana. Di sini rangkaian kelistrikan di dalam. Kemudian ini kabel power. Oke, kabel powernya kita sambungkan ke listrik. Nah, terdengar bunyi nit. Ini tampak dari depan, agak berkedip kalau kena layar handphone. Kena layar handphone berkedip, sebetulnya tidak, ini cuma pantulan. Ini adalah POM Mini 1 nozzle casing standar, paling murah. Paling murah ini. Oke.